Halo guys, bertemu kembali dengan Om Bin. Oke, seperti biasa, kita berjumpa lagi nih untuk mereaction satu video lagi. Oke guys, sebelum ni Om Bin pernah mereaction video-video daripada pelbagai blogger, channel. So, hari ini Om Bin nak reaction pasal Jakarta lagi. Tapi kali ni Jakarta, tajuk dia ni macam dia merangkumi untuk seluruh Jakarta. Kalau tak seluruh pun mungkin sebahagian besar Jakarta. Tajuk dia Jakarta The Great City 2020. Video drone kota Jakarta terlengkap meliputi hampir seluruh Jakarta. Okey. Dia daripada DG Creative Channel. Okey guys. So, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan cuba mereaction daripada sekarang. Satu, dua, tiga, play. DG Creatives Channel. Okay. Kita sama-sama nak mengetahui guys. Wow. Awal-awal lagi guys. Okay, kita akan cuba imbas kembali video-video yang Om Bin pernah reaction. Ada tak dalam ni? Wow. Oh, macam biasa guys. Kota metropolitan Jakarta tu memang dah luas. Wow. Okay. Ini bangunan apa ya guys yang ni? Ini bukan Gamma Tower guys yang ni. Sebab Gamma Tower tu dia bulat, dia macam atas dia bulat. Okey, bukan Gamma Tower. Okey. Wow. Jadi sekarang ni guys mungkin time video ni mungkin petang ke siang gitu ke pagi, lebih kurang lah. Okey, kita boleh tengok kat situ secara jelas. Wow. Okey, jalan dia. Wow. So sekarang ni Om Bin dah ada bayangan, okey, Jakarta tu dia ada Jakarta Tengah, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Wow. Thank you kawan-kawan yang sudi berkongsi dengan Om Bin. Bagi penerangan info-info pasal Jakarta. Okey. Teruskan. Wow. Di waktu malam guys, Jakarta bermandikan cahaya-cahaya. Wow, lampu dia cantik. Bangunan-bangunan dia guys, glassy semua. Semua bercermin. Cantiknya guys yang ni. Wow, 1, 2, 3, 4 bangunan ni guys. Dia macam, maknanya mungkin dia dari pemilik dia mungkin daripada syarikat yang sama. Wow, hebat, cantik Jakarta di waktu malam. Okey. Cantik pula guys. Wah, ada 5. Okey. Bercahaya guys. Bangunan-bangunan berkaca tu. Wow. Okey, stadium dia. Oh, ni stadium dia guys. Adakah ini guys yang diguna untuk sukan ASEAN 2018? Om Bin dah cuba react video tu guys, tapi bila Om Bin upload dia kena copyright. So sorry guys pada yang meminta Om Bin untuk Om Bin reaction video tu. Wow. Gah gitu dia punya stadium guys, dikelilingi oleh pencakar langit Jakarta. Oh wow.
Oh, ini menara telekomunikasi. TVRI. Oh, so bangunan yang ni guys, TVRI. Okey, dia tulis kat sini TVRI. Wow. Okey. Oh, so maknanya video ni dia tulis kat situ penerangan dia. Wah, wow, hebat. Senang Om Bin nak tahu kawasan tu. Okey. Dia kata ni kawasan Senayan. Senayan. Okey. Om Bin masih belum boleh fikir kat mana. Okey. Yang pastinya ni Jakarta guys, seluruh Jakarta. Senayan. Oh, jalan dia ni guys. Ini yang ikonik sangat jalan dia. Wow. Luar biasa jalan dia. Okey. Dia kata yang ni Simpang Susun Semanggi. Oh, okey. Wow. Oh, jadi Simpang Susun Semanggi tu guys, yang jalan tadi, yang bulat macam jalan bulat tu, yang terlalu sesak tu. Oh. Okey. HSBC Bank. Bercermin. Amazing. Wow. Ni apa ni? Telkom Landmark. Okey, Telkom Landmark. Wow, jalan yang ikonik tu guys. Cantik jalan dia. Oh, mungkin dah petang kot. Sore, sore hari. Terang guys, Raja Drone ID ni ambil video melalui drone. Ini flyover apa ni? Casablanca. Flyover Casablanca. Wah, wow, bangunan dia guys. Bercermin semua. Lepas tu dia akan memantulkan cahaya-cahaya tu guys. Oh. Wow. Ini kat mana? Sudirman Tamrin. Okey. Kota guys. Metropolitan Jakarta. Okey. Okey, yang ni Om Bin tahu kawasan ni. So ni bundaran K, HI. Oh, okey okey. Bundaran HI. Oh. Wow. Okey, ada beberapa bangunan yang sama bentuk dia. Okey guys. Ini menara, tak tahulah guys apa nama dia, tapi yang Om Bin tahu dia 46 ke apa menara ni. Menara ni guys memang ikonik sangat-sangat. Cantik ikonik apa bangunan ni. Wow. Dah macam hutan batu guys semua. Semua batu berdiri tinggi. Okey, malam. Oh. Bercahaya. Dah jadi kota bercahaya. Amazing. Wow. So kita sama-sama mengamati guys. Seolah-olah kita berada di situ. Tengok.
bagi pada orang yang mungkin belum pernah sampai ke Jakarta, so kita boleh tengok kat sini. Wah, malam ni. Bercahaya, penuh dengan cahaya. Bermandikan cahaya, guys. Lampu-lampu dia tu cantik. Wow. Ini dekat mana ni, guys? Apa ni? Efek from Kuningan. Oh, mungkin ni kawasan Kuningan. Wow. Oh my god. Bangunan dia tu dia ada tempat untuk letak helikopter. Helikopter mendarat. Senang kata atas dia tu ada tempat untuk helikopter landing. Helikopter. Wah. Kita berada di celah-celah bangunan tinggi. Wow, terharu pula guys, boleh tengok Jakarta secara keseluruhan. Unik bangunan ni. Amazing. Okey, dia buat lagi guys. Ada lagi dia buat. Rabu Bank. Oh my god. Wow. Kuningan. Okey. Ni Kuningan dia kata. Wah. Jalan dia tu guys betul-betul dekat tengah-tengah bangunan-bangunan tinggi. Okey. Okey guys, yang ni guys Obi dah tahu yang ni apa? Gamma Tower. Ni Obi dah tahu dah. Sebab Obi dah biasa tengok dia selalu. Okey. Wow. Cantik guys atas dia tu. Wah. Okay. Okay, cuma guys, mungkin di setiap bandar ibu kota guys, dia ada satu kira kawasan port untuk kalau macam contohnya kita pergi satu bandar tu, nanti kita akan pergi ke satu tempat untuk nak ambil kawasan tu tempat yang paling sesuai untuk kita nak ambil gambar. Untuk keseluruhan bandar-bandar dia, macam bangunan-bangunan pencakar langit dekat sesuatu kawasan. Tapi kalau yang dekat Jakarta ni guys, Ombi kurang tahu kat mana. Sebab mungkin kan dia luaskan. Jadi mungkin orang-orang Indonesia mesti ada yang tahu kat kawasan mana yang kita boleh tangkap gambar untuk menampakkan kat belakang tu semua kira Jakarta punya pusat. Macam tu. Tapi yang pada Omin tak tahu lagi. Mungkin ada. Dan semestinya mesti ada guys. Setiap negara tu mesti ada kawasan dia untuk nak ambil tempat untuk nak ambil gambar supaya kita boleh tengok keseluruhan. Okey, teruskan lagi. Okey. Ini kan yang Gamma Tower kan? Wow. Jalan dia guys. Oh, jalan dia guys. Wow. Oh.
Wow, hebat. Oke. Ini Taman Anggrek. Oh. Wow, guys. Cantiknya, guys, tempat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke apa-apa. 9, 8 kot. Sama bentuk, guys, dia punya tu. Dia punya bangunan ni. Semua sama. Cantik. Taman Anggrek, guys. Wow. Oh. Maknanya, guys, dekat sini ni. Dekat sini ni, guys, memang kawasan perumahan yang tinggi semua. Ni mesti kawasan-kawasan elit, guys. Bawah tu dan sudah tentu bawah tu mesti mall. Kan? Amazing. Ni kawasan ni padat ni, guys. Tengoklah. Nah, kan? Dia ada mall, guys. Wah. Cantik, guys, waktu malam. Oh my god. Color-color, guys. Wow. Amazing. Cantik, guys, kawasan dia. Ini mesti kondo ni, guys. Kondominium. Taman Anggrek. Kawasan Taman Anggrek ni, guys, semua tinggi. Rumah-rumah dia. Nampak dia punya swimming pool. Wow. Cantik, guys, tempat dia. Tapi yang ni kat mana pula, guys? Oh, Pakubun apa ni? Pakubun Buwono. Okey, dia kata Pakubuwono. Wah. Unik, guys, dia punya kawasan ni pula. Dia lain kawasan, lain ciri dia. Bangunan-bangunan dia kat situ. Wah. Cantiknya. Okey, dia ada berapa menara ni? Dia ada 6, dia ada 7, tapi yang 2, yang 1 tu tinggi sekali. Yang 2 sederhana tinggi, yang 3 tu sama tinggi. Wah. Taman Impian Jaya Ancol. Okey, dekat Ancol. Okey. Ancol ke Ancol? Ancol. Okey, dekat Ancol, guys. Wah. Ni kalau tak silap dia macam kawasan untuk tengok-tengok kot. Macam kawasan pantai kot ni. Taman Impian Jaya Ancol. Okey. Oh, ni kira dah hujung, guys, daripada Jakarta. Hujung dah kira tanah hujung. Wow. Okey, pantai dia. Wah. Oh. Okay, guys, dia kata new apa ni? Prio container apa ni? Container Terminal 1. Ni Tanjung Priok. Yang apa? Yang dia punya pelabuhan, guys. Priok. Mungkin kot, tapi kalau yang ni, yang Tanjung Priok tu kan, guys, besar. Yang ni macam sedikit kecil. Ke yang ni new? Oh, new, guys, baru. Terminal 1. Mungkin yang besar tu yang lagi lain. Okey. Wow, cantik, guys, tengah-tengah laut. Kapal dia. Yalah. My god. Cantik. Okey, okey, okey. Okey, yang ni yang berbeza reaction hari tu. Yang hunian dah macam apa? Ini yang hunian orang-orang sultan dekat ni. Wow. Tapi memang cantik, guys. Aumbin suka dia punya design bangunan ni. Lawa, cantik. Macam bangunan ni macam dekat negara-negara Arab sana. Cantik design dia. Rupanya, guys, kawasan ni memang orang kaya, guys, yang duduk. Cantiknya, guys, waktu malam dia.
Oh my god. Gah gitu guys dia punya ini. Siap dia menghadap laut. Mesti orang yang duduk sini guys, pemandangan dia itu terlalu indah. Nah, terutama sekali yang dia duduk atas apa? Kondo ni, apartmen ni. Wah, ini pun guys sama hari itu. Wow, ini Om dah review dah. Green Bay. Green Bay. Wow. Oh, maknanya nama dia Green Bay. Green Bay. Pantai Indah Kapok. Okey. Yang ni guys, yang Pantai Indah Kapok ni rasanya yang peak hari tu kan, yang Ombe pernah reaction sebelum ni, rasanya Ombe dah pernah reaction. Peak. P-I-K. Pantai Indah Kapok 2. Rasanya lah yang Ombe pernah reaction hari tu. Sebab yang Ombe ingat ni jambatan dia. Okay. Guys, yang ni dia kata Peak Avenue Mall. Oh, maknanya ni untuk yang Peak tu dia punya mall guys. Cantik guys mall dia. Bertukar-tukar color dia punya lampu. Oh, cantiknya. Ni pertama kali Ubin tengok ni. Ubin tak reaction lagi ni. Wow. Swiss Hotel. Swiss Hotel, macam tu nama dia. Peak Avenue Mall. Wow. Besar mall dia guys. Besarnya. Wow, hebat, 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 hebat. Amazing. Luas. Oh my god. Bergemerlapan guys kawasan ni waktu malam. Okay, okay, okay. Yang ni guys Ombi dah pernah review hari reaction hari tu. Mall of Indonesia. Wah. Wow. Yang hunian dia kayak kayu ke atas tu. Okey. Oh. Gah kawasan ni. Jadi betul lah guys, video ni memang secara keseluruhan kot. Kira sebahagian besar. Wow. Sebahagian besar Jakarta. Wow, Mall of Indonesia. Tapi katanya guys, mall ni tak bukan yang nombor satu. Tapi pada Ombi, mall ni besar ni. Wow. Dekat atas dia tu ada rumah. Kawasan rumah. Rumah mewah. Cantik guys. Wow. Oh my god. Amazing guys, mall ni. Rumah ke atas dia tu terlalu macam eksklusif sangat. Macam seolah-olah dia perumahan gitu.
Ni dekat Pondok Indah. Oh. Okey, Pondok Indah. Oh, wow. Maknanya memang luas guys, Jakarta ni. Pondok Indah pun Ombi tak pernah nampak, tak pernah tengok sebelum ni. Oh. Amazing. Hebat-hebat. Okay. MRT Station Blok M. Okay guys. Okay guys, Omi memang yang ni memang Omi masih ingat. Sebab yang masa Omi pergi Jakarta tu, Blok M ni memang Omi ingat sangat. Bangunan dia, design dia. Wow. Okay. Hebat-hebat. Oh. Maknanya yang Blok M Mall ni ada kat situ guys, dekat-dekat dengan MRT dia. Wah. Tapi betul ke yang ni guys, MRT apa? Yang Omin tu tengok ni yang Mall Blok M. Harap-harap nanti tolong komen kat bawah guys. Tapi rasanya betul lah. Wow. Ni guys, bahagian Kota Tua. Kenapa dia guys dipanggil Kota Tua? Adakah ni kota lama? Mungkin dulu yang Jakarta yang dulu-dulu, sebelum dia tersebar luas. Sebab macam kat India tu guys, dia ada New Delhi. Jadi dekat New Delhi tu dia ada Old Delhi dengan New Delhi punya. Jadi Delhi lama dengan kita New Delhi yang baru. Macam Omin hari itu memang Omin duduk dekat Old Delhi. Maknanya kota tua di Delhi. Adakah yang ni guys sama kota tua ni? Okey, kita sambung lagi. Oh. Luasnya guys, tak tahu lah nak cakap macam mana. Luas sangat Jakarta. My God. Yang ni guys apa ni? Mall juga. Ke rumah guys ni. Macam universiti. Okay. Dari segi design dia macam bangunan. Dia macam bangunan lebih kurang universiti gitu. Okey, sudah tentu yang ni ada mall dia. Apa ni? Lippo Kemang. Sorry guys kalau sebutan-sebutan Omi tak betul. Harap dimaafkannya. Wow. Hebat. Lippo Kemang. Bangunan dia ada dua yang untuk helikopter punya mendarat. Okey. Sebelum tu guys, Omi nak minum lagi. Tadi guys, Omi beli cendol. Tapi dah habis dah. Omi dah minum. Lippo Puri. Tadi tu Lippo Kemang. Sekarang ni guys, Lippo Puri. Wow. Seronok guys tengok. Harap korang tak bosan kat luar tu untuk ni. Harap korang tak bosan untuk tonton video reaction Om Bin. Wow. Om Bin tengah excited guys. Tengok kota Jakarta secara menyeluruh. Lippo Puri. Lippo Puri. Wow. Ini mungkin kondominium kot guys. Tapi rasanya ni kondominium ni. Wow.
Cantiknya guys, apa nih guys? Wow. Dah habis ke? Alah. Dah habis guys. Aduh. Ingatkan guys masih ada lagi. Rupanya dah habis. Tanpa kita perasan. Amazing guys. Wow. Jadi kat situ guys kita boleh tengok Jakarta secara keseluruhan. Kalau tak keseluruhan pun semua, mungkin dalam sebahagian besar, mungkin dalam 90% Jakarta. Wow. Sebab drone ni apa? Drone ID ni kata, Raja Drone ID ni kata dia kata video ni mungkin secara menyeluruh ataupun mungkin sebahagian besar. Wow, hebat guys Jakarta. So kat situ Omin boleh tengok guys tempat-tempat yang sebelum ni Omin tak pernah nampak melalui video, tapi dalam video ni ada. So sedikit sebanyak kita menambah lagi pengetahuan kita tentang Jakarta. Wow guys, Omin suka sangat guys kalau mereaction pasal kota Jakarta tu. Sebab selain daripada terlalu cantik dia punya bangunan-bangunan dia, glassy apa, glassy semua. Wow, hebat. Tak boleh diperkatakan guys. Okay lah guys, sekarang dah pukul berapa? Omin pun dah macam dah mula penat, ngantuk dah pun ya. So sebelum tu guys, Omin nak minta sokongan daripada korang untuk support Omin, subscribe Omin punya YouTube channel. Semoga Omin sentiasa macam biasa, supaya Omin semangat lagi untuk reaction video. Okay guys, sebelum tu Omin nak mendoakan kita semua semoga sentiasa sehat, seperti biasa terhindar daripada virus corona. Okay guys, dah selamat malam, dah bye.